Nah sobat ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah masih ketemu lagi di YouTube saya RN Channel, dan kali ini saya lagi berada di jalur Ngarang Gede Seruan ya sobat ya. Nah kenapa saya di sini, karena tadi saya lewat dan saya lihat ada dua unit armada ya, dari ini ada tulisannya Bima Satya ya sobat ya. Ya unit terbarunya yang dari Purlindo itu sekarang ada di sini lagi pengerjaan sobat. Nah seperti apa unitnya, dan kita update lagi untuk YS dari Putra Mulia pun juga sudah mulai nampak, untuk sudah ganti livery ya sobat ya, ternyata menjadi Bima Satya. Nah seperti apa kondisinya, yuk kita langsung lihat unit dari Bima Satya. Oke. Getting stronger every day. Keep on pushing through the pain. Keep on running till we die. And no mercy in this night. There's nowhere left to run away. No, there's nowhere left to run away. Run away, run away, run away, run away, run away. Nah ini bisa dilihat sendiri, ini unit terbaru ini ada tulisannya Bima Satya. Nah ini yang F dari Purlindo kemarin ya sahabat ya, itu kan ada dua unit armada dari Purlindo, yang satunya sudah masuk ke karoseri Laksana Ungaran sahabat, karena beberapa minggu kemarin saya pernah ke Laksana, dan ini pas unit ini pas masuk tapi saya nggak lihat, tapi di dalam sudah ada. Nah dan ini yang S dari Putra Mulia nih sobat, ini sudah ternyata sudah di foxy, sudah mau habis foxy pasti langsung ganti livery dengan liverynya Bima Satya ya sobat ya. Ini bisa dia sini Bima Satya Scania, luar biasa ya. Wah jadi Bima Satya ini unit-unitnya semuanya bisa dikatakan bus-bus premium ya, soalnya bisnya itu double decker nih. Wah, bisa bakul kopi ya ini loh, bisa bakul kopi. Bima Satya Trams, luar biasa ini. Wah seperti ini ya sobat ya kondisinya nih. Dan ini juga dari karoseri Laksana ini ya, logonya dari ini Laksana. Nah ya coba kita lihat nih, ini juga sudah di Fox ini. Wah, luar biasa nih, bakalan ganti livery. Misalnya hari ini pada libur ini loh kayaknya. Mantap ini. Ini yang dari Putra Mulia ini ya. Sekian ya, kondisinya sudah seperti ini sobat. Wow luar biasa. Yang bakal meramaikan lagi di transportasi lagi nih. Foxy-nya juga sudah clear semua, sudah selesai ini, tinggal bikin liverynya, livery dari Bima Satya dengan ciri khasnya yang sangat luar biasa ya. Pemain Wonogiri ini juga bisa dibilang ini akan jadi pemain Wonogiri juga nih lur ya. Yang ini SR2 ini ya, Scania. Dan ini yang X dari Purlindo ya sobat ya. Dua unit armada, ini yang satu sudah masuk. Luar benar-benar mantap, mantap, mantap ini.
harinya. Ciri khasnya dari Berlindo ini ya, livery ciri khasnya dari Berlindo seperti ini. Nah, di dalamnya pun juga lagi di, intinya di sini juga, di sini tuh di ini ya, dikerjakan mungkin ada yang perlu dibetulkan dan yang lainnya ya. Bentuk eksteriornya dari Bima Satya. Bisa bakul kopi lur. Mantap. Dan ini nampak bagian sebelah samping kirinya sobat ya, ini ya SR2 double decker PT Alvaro Satyanusa. Ini yang ciri khasnya dari salah satu PO yang ada di luar Jawa ini sobat ya. Pasti teman-teman juga sudah paham untuk livery yang satu ini. Terkenal dengan bus-bus premiumnya, dan ini sekarang menjadi armadanya dari Bima Satya sendiri ya sobat. Wah, luar biasa ini Bima Satya ya. Pokoknya ono kiri rasa peleler. Jos. Ini pas lagi pakai libur gitu, jadi ya kita, saya pun juga nggak ketemu sama yang bekerja di sini jadinya. Yang kangen dengan Putra Mulia sobat, ini double deckernya nih bisa dilihat di sini ya. Semoga bisa jadi tombol kangen nih, lah jadi tombol kangen nih teman-teman. Yang dulu yang menjadi langganan dari Putra Mulia sendiri yang sering naik double deckernya, monggo nanti silahkan kalau tulis di kolom komentar kenang-kenangan teman-teman dari Putra Mulia sendiri. Kalau yang Bima Satya ini, wah dari kemarin pas waktu keluar teman-teman sudah banyak sekali yang konten juga ya, dari pertama kali dari garasi Berlindo sampai di Wonogiri kemarin, wah banyak sekali dari teman-teman yang sudah ngonten bahwa luar biasa seperti ini ya sobat. Semoga bisa bermanfaat informasi yang saya berikan buat teman-teman juga ya. Jadi di sini biasanya itu kalau di sini ini ya, untuk eksteriornya dibenahin sini. Kalau biasanya kadang pengecatannya masuk di karoseri Laksana, kayak yang satunya Berlindo kan sudah masuk Laksana itu. Ini ya. Semoga wah, pokoknya apalagi masuk karang gede raya lur ya ini. Yes. Kita tunggu gebrakan-gebrakan terbaru dari Bima Satya. Bise bakul kopi. Wah. Top semuanya, unitnya unit-unit premium yang enggak ada obatnya pokoknya. Semuanya dikeluarkan bus-bus premiumnya dari Bima Satya ini. Pokoknya menjadi tim-tim Wonogiri. Sementara banyak sekali ya untuk tim-tim Wonogiri yang sangat-sangat luar biasa. Bus-bus pendatang baru dengan armada-armada premiumnya memberikan fasilitas yang sangat luar biasa kepada penumpang-penumpang setia dari Wonogiri.